Sekjen DPD Demokrat Banten AA Eko Susilo. Ya, Kang Yadi. Pak Sekjen, Pak, itu ya. Ramai soal Rano IP. Komentarnya gimana? Komentarnya? Iya. Tak aja lah, Kang. Hah? Bisa aja. Ini kan banyak kader Demokrat muncul ya. Pertama Rizky, Ramai, Arif. Sekarang muncul soal dukungan Rano Ipi yang disebut katanya duet maut. Gimana itu? Ya emang alhamdulillah kader Demokrat ini untuk Banten ini luar biasa. Kita punya SDM yang berlimpah untuk bisa ditawarkan kepada masyarakat ya. Tapi kan nggak mungkin. Baik itu pilkada Banten maupun pilkap dan kota ya. Bersamaan kan Banten ya. Memang sekarang munculnya banyak nama. Ada WH, ada Isi, ada Rizky, ada juga Arif Urbansyah. Kalau empat ini bisa jadi apa namanya bertarung semua bisa jadi kita nggak tahu kan. Karena dalam simulasi kami untuk 3 pasang calon, 2 pasang calon itu keempat nama tampak betul bisa masuk semua itu bang kang. Tapi kan Pak Demokrat pasti kan nggak mungkin musung 2 pasangan, cuma 1 pasangan. Gimana itu? Kenapa tidak? Oh gitu. Iya, kenapa tidak? Jaki sama Romli sama Golkar. Prabowo sama Sandi sama Gerindra. Oh iya. Selama para partai koalisi bisa diberikan pemahaman, ini loh the best duet gitu loh. Kenapa tidak? Misalnya mana itu? Misalkan WHIT, ya atau IT Arif, ya kan? Akal itu. Oh gitu. Termasuk Rano IT juga mungkin aja. Rano IT itu sudah isu lama sejak dulu yang mengalami nama IT waktu melawan WH dan Andika. Dan diyakini apa pasangan Rano IT yang bisa mengalahkan pasangan WH Andika sejak dulu. Artinya Demokrat sekarang merasa di atas angin dong hadap Pilgub. Oh enggak, enggak gitu. Kita tetap akan berharap bagaimana masyarakat menanggapi potensi 4 kader terbaik kita, mana yang memang bisa dipilih menjadi calon pemimpin baru di Banten. Atau mungkin yang lama Pak WH, hanya baru pasangannya kan begitu. Ya artinya kalau Demokrat intinya formasi kader internal itu menjadi prioritas gitu ya. Selama ada kader utama kami yang punya rekam jejak yang bagus, ya kan? Punya kapasitas, punya kapabilitas, apa enggak gitu kan? Kalau konsolidasi kali ini boleh sebutin nama-nama. Ada Andika. Ada Andika. Oke. Ada siapa? Jaki, ya. PDIP ada Reda Farno. Ya. Oke. PKS ada siapa PKS? Juwani. Ya, siapa? Mungkin. Juwani mungkin. Pak Jajuli mungkin ya. Kemudian Demokrat, kita ada punya WH dari Tangerang, Aris Tangerang, ya kan? Iya. Rizky dari Lebak. Pandeglang, itu dari Lebak. Hmm. Artinya 4 pasal kami ini bisa mewakili seluruh segmen. Iya. Artinya secara geografis politik semuanya ada gitu ya? Ada. Misalkan Andika pengen jadi gubernur. Beliau pasti milihnya antara Arif, gitu kan? Iya. Betul nggak? Betul. Iya. Tapi kalau konsolidasi dengan partai lain sudah dilakukan belum Demokrat? Kita kemarin berapa dari pertemuan Bapilu, untuk memohon restu kapan kami bergerak. Nah hasil kemarin itu adalah kami diberi waktu untuk mempertimbangkan untuk Pilgub siapakah yang bakal diutamakan. Karena ada kepentingan ketua DPR di situ, maka kami minta waktu gitu. Kami akan segera ke Pak WH menghadap ini. Dalam rangka untuk melihat sejauh mana Pak WH memiliki keseriusan untuk kembali mencalon diri ke depan. Gitu. Dan mana partai yang mau beliau usung? Artinya peluang lain juga dibuka oleh Demokrat begitu ya?
dibuka. Selain petahana begitu kan? Bisa aja kan bisa, bisa kok kan? Gitu ya? Bisa. Karena sekarang kalau untuk pilgub kami pengen menang kan? Oh gitu ya? Siap. Jadi intinya bahwa nanti mau diusung mau itu KWH, mau itu Bu Iti, mau itu Andika, kami punya target menang. Nah, dari nama-nama yang muncul, apa udah dikonsolidasikan dengan pihak-pihak terkait ke nama-nama itu? Ke Bu Iti, ke belum ya? Belum. Kami akan mulai pasca lebaran. Pasca lebaran. Oh iya, karena di situ nunggu keputusan pilgub kapannya gitu ya. Ya, karena memang tapi itu kedua tadi ada PR dari Bapilu kita untuk memastikan siapa yang mau kita tetapkan. Artinya kami itu masih menunggu dari PWH ini. PWH belum ada konfirmasi dari PWH. Ya. Siap kalau gitu. Kalau PWH mau dengan partai lain, artinya kan sudah punya kepastian gitu kan. Artinya WH. Walaupun tidak, maka kami menunggu beliau. Untuk bisa memanggil kami atau beliau ke kami untuk berbicara lebih serius lah. Oh, artinya opsi WH atau yang lain masih terbuka gitu ya? Masih terbuka, karena sampai saat ini kalau belum bicara secara serius. Oke, kalau gitu. Oke, tapi ini yang kemudian ramai banyak kalau dilihat dari respon ya, kalau boleh saya sedikit, bukan survei artinya, bahwa yang muncul sekarang misalnya rame Rano Iti itu pun juga tidak menutup ya Demokratnya. PDIP untuk Tangerang lumayan menguasai bos. Intinya Demokrat mana? PDIP yang bisa juara. Oh gitu. Itu salah satu kalkulasi yang juga diperhitungkan oleh PD Demokrat. Indikator yang kita akan pantau. Iya. Jadi duet yang kuat itu adalah duet WH Iti. Atau Rano Iti, WH Andika atau Rano Andika. Oh iya siap paham. Jadi artinya ya tadi itu Demokrat dengan opsi apapun siap gitu, dengan kader yang juga sekarang bermunculan gitu. Kami Pak, ingin menang, Kang Yadi. Banten. Ya pasti kalau partai pengen menang. Kemarin gitu, di Pilbup kita memang tidak beruntung lah ya. Kita buat jaringan partai, kalau di kabupaten ya, sama kota. Nah kalau Banten, karena ini adalah umum, ya kan? Kami pengen menang. Oh begitu, siap kalau gitu. Aeko, makasih banyak nih. Aeko, makasih banyak ya. Sama-sama. Sama ya. Makasih ya. Salam buat teman-teman. Siap.